Berbicara tentang dunia mistis atau dunia lain memang tidak akan ada habisnya, dan akan semakin menarik untuk diperbincangkan. Berbagai macam kejadian aneh yang kadang dianggap tabu, namun nyata. Tak nampak, namun terlihat. Sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apakah makhluk astral tak kasat mata itu benar-benar ada? Pada kesempatan kali ini, Horor Misteri akan mencoba mengulas tentang makhluk tak kasat mata tersebut. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Horor Misteri, agar channel ini semakin berkembang di masa yang akan datang. 1. Kuntilanak Merah. Mungkin di antara kalian baru pernah mendengar tentang Kuntilanak Merah. Seperti apakah sosok Kuntilanak Merah tersebut? Menurut mitos yang beredar, Kuntilanak Merah lebih ganas dari Kuntilanak Putih. Dan dalam ceritanya, berawal dari seseorang gadis cantik yang sangat pemarah, serta mudah tersinggung. Karena suatu pertengkaran akhirnya terjadi saling bunuh. Dan akhirnya terbunuh dan dimakamkan di sebuah tanah kosong yang angker. Oleh karena itu, jadilah dia hantu gentayangan, atau lebih dikenal dengan Kuntilanak Merah. Namun, ada pula mitos yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa seorang gadis hamil di luar nikah, karena malu, akhirnya bunuh diri dan jadilah hantu gentayangan. Dan inilah sosok Kuntilanak Merah. 2. Kuntilanak Putih. Berbeda cerita dengan Kuntilanak Merah, Kuntilanak Putih sering melakukan penampakan di daerah angker dengan baju berwarna putih, lusuh, dan mengerikan. Berawal dari korban pemerkosaan dan pembunuhan, jasadnya tidak dikuburkan secara layak. Arwahnya menjadi penasaran yang meninggal dengan cara yang tragis. Akhirnya, membalas dendam dengan cara menakut-nakuti manusia, bahkan bisa membinasakan manusia yang digodanya. Nah, itulah cerita legenda tentang Kuntilanak Merah dan Kuntilanak Putih yang beredar di antara masyarakat Indonesia. Apabila ada kesalahan cerita tentang mitos tersebut, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, salam horor misteri.